jelajah aja. Reporter mau istirahat gitu. Yes, dan ini istirahat sekitar pertandingan itu. Thank you.
Sholat teh berarti sholat. Ada yang sudah berkumandang para penonton, silakan yang sholat dulu bergantian ya. Yang sholat dulu yang belum makan silakan makan dulu, tapi percaya aja nanti banyak. Sí.
ini dibuang membawa kemana? Ternyata satu kesempatan dibuang dengan sia-sia. Kalau anda ingat bahwa ada kesempatan tidak datang dua kali. Patin, Luis, Sinadia, Patin kembali. Angkat tinggi serangan dilakukan. Saat tempat bola bergelindir dalam menari, angkat bola putar di tempat. Sulit untuk diselamatkan tidak tertolong namanya. Satu akurasi dan attack yang dilakukan dari Zidane kali ini. Bahkan poin 17-13, Patin Lubis berlindir menari, angkat tinggi serangan mencoba. Saat berada di sebuah jambit dalam tempur. Berkeberatan penuh namanya. Tentunya lima sekarang tergantar kali ini. Satu tubuhnya di pembangi buta. Poin pertama dari 18-13. Sementara pemimpin dari Adel Sumedang. Persiapan setelah pertandingan ini tentunya ada Rananta berhadapan dengan Meletek. Dimohon untuk rekan panitia silakan mengondisikan kembali untuk para pemain supaya bersiap setelah pertandingan selesai untuk bisa masuk kembali ke lapangan. Kita perlu waktu memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kurang kira yang saya ikut ya lakukan sudah. Bola pertama nomor kemudian Nadia Reddy nampaknya. Satu pukulan berdarat di baris paling belakang dari pertahanan daripada Adel Sumedang. Poin 14-18. 14-18 dari Saudara Jaya Peri Purwakarta. Lakukan sudah. Bola pertama Patin Lubis. Jamin angkat bola wing terjadi. Dari pergerakan Saudara Kanta Rafi angkat. Yes! Tumpukan pendaratan. Head call sentuh, head call rabat tangan Jaya ada terciduk cukup jelas. Semata elang entai pergerakan anda tentunya sebuah langkah berhasil dengan mudah untuk Adel Sumedang. 19-14 angkat tinggi dari pergerakan satu senter dari Randy jadi umpan yang cukup akurat melahirkan poin kembali untuk PB Purwakarta. 15-19 bila dia saudara Dani lakukan sudah anda Patin Lubis jadi cukup sulit bola hingga tidak begitu nyaman dari pergerakan sang center. Bola pertama terpeleset tergelincir sebut poin angka. Mencoba memperkecil ketinggalan 16-19. Lakukan sudah. Bola pertama dari pada sang libero. Satu pukulan bahagia. Satu libero gemoy yang sudah diturunkan nontonnya. Racik-racikan umpan-umpan yang cukup enak. Menjinakkan umpan yang cukup baik dilahirkan daripada permainan Adel Sumedang. Kiki Narmi angkat kembali lepas bola para bola terlihat daripada Randy angkat tinggi spike dari Purwakarta satu sentekan hanya bola jatuh di belakang dan gol bernama 21-16. Adil Sumedang melakukan sesudah bola pertama angkat tinggi dari Purwakarta Randy. Satu pertempuran di atas udara nampaknya kali ini kita saksikan. Satu performa yang cukup baik diperlihatkan tanpa menghilangkan kesempatan begitu ke saja dengan poin angka yang sudah tertinggal cukup jauh. Adel Sumedang satu penalti dari Patin Lubis lepas ya terbentur melintas di bawah net kali ini poin pertama 18-21. Turun ke belakang ini dia sang center pada dia kirimkan lakukan lepaskan ke belakang melintas di balik seri belakang ikin narki lepas wawinah dia serzina dan tidak masuk poin bergeser 19-21 semakin terus mengejar lapangan dan tim out satu kekhawatiran yang mulai terlihat daripada Adel dari kenyamanan poin yang sudah bertengger begitu nyaman di penghujung set pertama pemimpin poin namun ternyata mulai bangkit menemukan ritme permainan daripada PB Purwakarta untuk terus mengejar poin-poin angka yang sudah tertinggal cukup jauh. Kesempatan-kesempatan yang sudah mulai nampak di permainan set pertama. Tim out sudah usai tentunya. Racikan-racikan arahan-arahan strategis skema permainan yang sudah mulai kembali diterapkan. Apa yang terjadi? Jatuh bola kanan. Tidak poin. 19. Wendy Rivaldi. Pada dia kirimkan lakukan serangan. Satu pilih kanan pada Pong Jawa Barat. Angkat tinggal bola yang terjadi. Tapi pasti nampaknya mengelabui satu pentin yang sudah terpasang hingga di tempat area yang kosong poin berpindah kembali 20-22. Sofwan nampaknya ada Patin Lubis. Wow.
yang mulai dapat terlihat daripada patin kali ini. Ronta-ronta satu pinjakan kaki, mencoba melakukan satu ancaman 23-20. Lampu kuning sudah berkedip, nampaknya satu tekanan-tekanan yang sudah diberikan kembali ke sana. 21-23. Atau nuhun sampai dengan kembali ke lapangan nomor punggung 6, ialah dia Asrof Hadil angkat cabang. Rebound luar biasa. Satu kebunan loncatan yang cukup tinggi. Penyala 24-21 lagi ya Patin Lubis. Lagi Asrof Jidan. Lagu masuk ke berapa? Satu gerakan dan pendek Purwakarta pada sembilan yang terjadi terbentuk terganjal dan kembali. Satu blok yang tidak pas pada jatuh di lapangan pindah poin 22-24. Lakukan sudah terendah rival dan selesai di set pertama sementara unggul anda empat. Ya baiklah para penonton sekalian, kita saksikan kembali di set yang kedua. Sementara ada unggul di set yang pertama tapi saja hanya 3 poin ya. Kita saja setelah terjadi pertukaran tepat kali ini apakah yang terjadi. Sementara kita saksikan wasit masih memeriksa posisi pemain sesuai dengan yang berada di line up pemain. Ya, sementara bola dipegang oleh PB Pur dari Purwakarta. Nomor 2 kali ini siapa sebelah Randy. Lepas saja ke dalam. Akan diserang kali ini. Pukul keras. Ternyata satu pukulan keras menghantam barisan belakang. Satu main tidak bisa mengambil bola dengan sempurna. Akhirnya pecah pertama 1-0 untuk Adel di set yang kedua. Di awal-awal set kedua Adel kembali ke unggul. Bagaimana? Satu kolaborasi yang kurang sempurna. Walaupun tadi sempat dipukul namun bola menghebar keluar lapangan. Akhirnya poin bertambah menjadi 2-0. Ia 2-0 sementara. Lepasnya kembali cerah. Tapi tadi bagaimana? Sudah menyentuh lantai. Dianggap tidak sempurna tadi oleh Bapak Wasit ya. Jadi menyentuh lantai, poin bertambah kembali menjadi 3-0. Iya 3-0 sementara, kembali masih jatuh dilakukan saja. Ada Sarita kali ini bagaimana pukulannya? Memang cukup cantik dengan satu hentakan kaki. Kita lihat saja berhasil satu bola melintas di barisan pertahanan depan dari Abel tadi. Tidak poin 1-3 kali ini bagaimana? Tanggung sekali perbelan bola dari sudah Patin Lubis tadi. Poin pertama menjadi 2-3. Leading satu track untuk penyamakan kedudukan. Nah ini masih hari ini siapa poin pun lakukan. Ada Jabe bagaimana? Masih bisa diselamatkan. Nah kali ini dua terjadi. Siapa penyetuh net? Ternyata kali ini dari nomor 12 sudah Jaya tadi. Empat penyetuh net terlihat oleh wasit. Kali ini pindah poin kembali. Sementara saudara Wendy lakukan saja terserah. Dan kali ini bagaimana cukup menyerah bagaimana masuk dengan hawa dan tidak bisa dicangkau kembali walaupun refleks terjadi tadi. Namun luar terlalu melebar akhirnya poin pertama menjadi 3-4. Kali ini Fadil pada berpunya melakukan saja. Dan saudara Wendy disana kali ini bagaimana terjadi masih dua terjadi bisa diselamatkan. Akhir kali berketek terjadi. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya menyentuh tangan Adel tadi. Akhirnya poin ataupun wasit berbintang lain poin pertama menjadi 4 sama. Fadil masih lakukan saja. Adel selama ini angkat cabai pun tidak sedikit saja. Ternyata berhasil kali ini satu tipu muslihat setangan jahil tadi berhasil bedakan poin menjadi 5-4. Lima apa sementara kembali lakukan ada sana betul kali ini bagaimana terjadi hampir saja miskomunikasi yang kurang sempurna rupanya masih bisa diselamatkan. Berketak dia dan kali ini kembali sama Lugero nanti gecol malah gecol kali ini poin bertambah kembali menjadi 6-4. Itu kembali 2 poin ada di set yang kedua. Hati-hati Purwakarta Purwakarta kali ini bagaimana terjadi masih diketek terjadi masih bisa diselamatkan. Ada Jabe kali ini pukulan penjila kembali bisa diselamatkan. Angkat sukses kembali pukulan penjila bagaimana? Jauh di luar lapangan kali ini. Itu saudara Sokwan tadi gagal.
terlalu panjang satu pukulan keras dilancarkannya. Akhirnya poin bertambah kembali untuk Adel 7-3 poin meninggalkan. Di set yang kedua hati-hati dua tim tiket melaju ke semifinal kali ini. Sementara kita saksikan kembali masih telah memanggil kedua tim untuk segera melanjutkan pertandingan dengan posisi masing-masing bola masih dipegang oleh Adel sebenarnya 7-4. Ya sebentar lepas saja ke belakang sang libero angkat kami di bangku pukul keras dan wow kali ini lepas dari kawalan para pemain depan dari Adel tadi pindah poin 5-7 masih dua angka untuk mengejar ketertinggalan. Siapa kali ini sebelah akang kuat saja para capit kali ini bagaimana terjadi masih bola bisa diselamatkan dan ternyata belum sempurna walaupun sempat berebutan tadi. Disinilah harus ada komunikasi antar teman. Akan tidak terburu-buru pada bola tadi poin bertambah menjadi 6-7. 6-7 sementara lakukan saja poin satu peluang terbuang begitu saja satu poin diraih oleh lawan dengan mudah dapat ringan. Kembali lapan waktu 7 pas saja ke sana angkat sampai kali bagaimana terjadi masih bisa diselamatkan. Tekan ke belakang bangun serangan PD pun kali ini diketek terjadi dan apa yang terjadi ternyata ada pelanggaran tadi karena jalan bergetar dianggap oleh wasit salah seorang pemain dari Adel melakukan pelanggaran di bagian depan tadi akhirnya pindah poin menjadi 7-8. Satu poin saja untuk menyamakan kedudukan. Siapa kali ini serah? Jaya. Kembali kepada serah. Lebih kali bagaimana terjadi? Hampir saja terjadi. Serah kali ini bagaimana penjelasan? Ternyata cukup cerdik kali ini. Semua tadi berhasil membetulkan bola ke tangan bloker-bloker dari Adel. Akhirnya bisa menambah kedudukan. Akhirnya terjadi sama kuat 8-8. Belakang sama keadaan kali ini. Lakukan saja kepada pemain 12 yaitu Surajaya tadi masih ada batin masih dan ternyata berhasil kali ini Surajidan tadi dengan satu loncatan yang cukup tinggi terdaya para pemain dari PB Purwakarta kali ini. Kembali melakukan siapa sudah pati lebih kali lakukan ada sangat kali pukul keadaan kembali berhasil segala sekuat tadi. Pindah poin kembali menjadi 9-9. 9-9 sama kuat di set yang kedua. Sama-sama pintar, sama-sama atur strategi kali ini. Ada jatuh kali bagaimana terjadi. Kali ini bisa dibaca dengan sempurna. Pukulan dari Wendy tadi membentuk pagar yang cukup hidup atau kecil kokoh. Pindah poin kembali 10-9 kali ini berbalik unggul satu poin capek kali ini bagaimana terjadi masih bisa masih hidup permainannya bola kembali kali ini bagaimana terjadi skor kanan lagi kali ini saudara Sofwan kembali beraksi dengan pukulan-pukulan keras dilancarkan waktu sempat dibendung namun pantulannya lebar lagi ataupun tas out terjadi akhirnya poin pertama 11-9. Setelah 9 sebentar di set yang kedua mungkin bebek pun Purwakarta kita saksikan apakah yang terjadi di set kedua apakah Purwakarta bisa lanjut lebih dulu skor 25 diraih atau sebaliknya kembali 11-9. Lakukan saja kembali ada salah baru di sana. Jadi bagaimana? Kali ini berhasil serang bakar rapi. Pindah poin 10-11 hanya satu poin untuk menyamakan kedudukan Adel kali ini. Bakar rapi lakukan kecil saja hampir saja terjadi kali ini berketek doa. Ternyata dapat dibaca dengan sempurna oleh saudara Wendy tadi akhirnya bola berbalik ke daerah PB Purwakarta kali ini poin bertambah 11-2. 11 sama kali ini masih kakak rapi lakukan saja. Ada sebesar kali ini bagaimana terjadi dan sambil lagi satu pukulan balasan dengan cepat dilancarkan dengan sempurna oleh PB Pur kali ini. Tidak poin 12-11. 12-11 sementara lepas saya serang Randy yang dapat diserang ke belakang kali ini bagaimana terjadi dan masih bisa diangkat dengan sempurna umpan mata untuk menjelang kembali dan kali ini ternyata dengan begitu gencar
dilakukan oleh saudara Sofwan tadi, namun gagal terlalu melebar ke luar lapangan. Akhirnya poin tertambah 12 sama. Cabi lakukan saja. Ada sang setak kali ini bagaimana? Oh, Sofwan kembali bagaimana? Masih bisa diselamatkan. Rai kedua kalinya bagaimana? Masih. Oh, bisa selamat kembali. Bulan ini. Oh. Itulah permainan dari kedua pemain di pembagian belakang. Tidak bisa mengangkat bola dengan sempurna walaupun berdua-duaan tadi. Ya, kembali bisa. Gagal lagi pengambilan bola pertama. Bisnis yang tidak sempurna sementara. Poin bertambah 14-12. Dan kembali ada tim out yang diminta oleh official dari PBF Pool. Purwakarta kali ini. Dengan sang pelatih Pak Dewa. Official juga melatih. Sementara kita saksikan. Sama. Sementara pertandingan dilanjutkan. Anger, Tuhan, Kalido. Sementara jadi 14-12 14-12 sementara masih cantik sang setter dari Adel sebenarnya lakukan saja bagaimana? Apa yang terjadi di luar gerbangnya? Pindah poin ke depan 13-14 satu poin untuk penyamakan kedudukan di setiap kedua. Sudah sampai lakukan saja. Apa cantik bagaimana? Lagi kali ini berhasil saudara Tokim tadi. Dengan sepaik cepat sempurna sekali walaupun sempat dipendung namun menerobos masuk. Pindah poin kali ini. Sementara 17 kali ini saudara Hendi gagal kali ini tidak menyeberang melewati net. Pindah poin kembali menjadi 14-15 14-15 sementara kali ini. Lakukan saja nomor punggung 6 surat Padio tadi bagaimana? Oh, lepas dari kawalan tadi. Sementara tadi yaitu surat Patin Lubis sudah berhasil merobos masuk pertahanan. Kali ini poin bertambah kembali menjadi 16-14. 16-14 sementara kembali kali ini PBF bagaimana? Oh, sudah keluar ke batas rupanya. Dianggap keluar bola tadi. Poin bertambah kembali 17-14. 17-14 sementara. Apa saja saya kedua kali ini masih memang cukup cerdik kali ini permain 7. Itu sudah kakang tadi berhasil mendapatkan bola di tempat yang kosong tadi. Poin pertama ataupun tidak poin menjadi 15-17. Hanya dua poin saja bagaimana? Tipis saja satu. Satu tangan yang sempurna tadi. 16-17. Tinggal satu poin menyamakan kedudukan. Masih kakak, lakukan saja ada Pati di sana. Bagaimana terjadi? Masih. Walaupun sempat di kaki Maradona kali kedua kalinya dan lagi-lagi akhirnya bisa dibaca dengan sempurna. 17 sama. Lagi-lagi kali yang terjadi 17 sama. Masih. Siapa sudah kakak? Apa saja tempat kali ini bagaimana terjadi? Siapa yang menutup? Ternyata ada rintik-rintik jadi lapang licin. Hati-hati. Hati-hati lapang licin. Lalu ini 18-17. Lapang saja masih bisa nyawa. Ada cabai kembali. Kukuk kembali. Ada cabai kembali. Selamatkan umpah ke belakang kali ini bagaimana? Apa yang terjadi? Di luar. Rupanya di luar. Dan ada tim out kembali kali ini. Sebentar. Masih kehujanan. Lapang terkadu. Jadual air ini mau kembali lagi. Sementara pertandingan dilanjutkan kembali. Saksama seperti jombo tu, wayanawe tengwaka itu bahwa itu tuh menjadi 19-17. Lagi salah sama Rivero. Waktu kali di belakang. Nanti catat sedikit masih bisa dimanfaatkan lagi. Kali ini jaya
terlalu berambisi rupa-rupanya. Ya, saking semangatnya akhirnya tangannya menyentuh neta di dalam. Berhasil kali ini pindah poin 18-19. Hanya satu poin kembali untuk penyamakan Amel. Lalu kali ini pada mana? Tidak sampai ataupun tidak dapat dijangkau dengan sempurna tadi. Akhirnya poin bertambah kembali menjadi 19 sama. Ya, 19 sama terjadi. Lalu kali ini ada Kudang kembali kali ini. Dek. Saudara Jaya kembali beraksi kali ini. Ayo nunggu partosan tuh, kamu. Ayo nunggu partosan ke tek mungkin main. Maju, maju man nunggu partosan tuh, mungkin dede main final malam. Bapak minta dede ini main malam. Kesanggupan dari kedua tim apabila dia tinggal final itu dilanjutkan. Namun dalapan ya. Tidak usia SMP. Ternyata yang kayak bapak di Bartosan ini, yang kayak di Bartosan ini. Dilanjutkan walaupun di sini. Ya diririn dia ceklannya, ceklan di luhur tak gitu. Untuk kedua tim hati-hati bola. Walaupun kita ini dalam pertandingan yang berbuka satu tiket lagi ke bawah berbunyi. Ya sementara poin Hara Raya nggak baru jantai itu. Terakhir satu poin. Apa saja ada yang sana capek. Kali ini bagaimana terjadi? Oh, masuk lagi.